Saya menggunakan benang poliindo dan jarumnya nomor 5. Ini kelipatannya 6 ya. Pertama buat simpul, selanjutnya CH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Lalu ditambah 1. Jadi 49 ya. Sekarang di putaran kedua buat TSC 1 2 3 4 5 ini nanti diisiin satu-satu sampai di sini itu nanti jumlahnya tuh ada 48 SC ini nanti kalau misalkan tasnya mau dibesarin ini CH nya yang dari awal itu ya bisa ditambah 6 kalau enggak 12 ini pokoknya kelipatannya 6 ya. Ini putaran kedua. Sebanyak 48 SC sudah selesai. Sekarang di putaran ketiga. CH1. Di bawahnya buat SC1. 2. 3. 4. 5 nanti diisiin satu-satu sampai di sini. Di jumlahnya ada 48, nanti kalau sudah 48 balik lagi uh, sampai di pojokan sini 48. Nanti dari sini balik lagi 48. Balik lagi 48, ini nanti buat sebanyak 12 putaran. ini saya sudah membuat sebanyak 12 putaran dan kalau misalkan mau di dilebarin ke sininya itu bisa ditambah lagi 6 putaran kalau enggak 12 putaran karena ini kan kelipatannya 6 ya. Nah, kalau misalkan mau dipanjangin ke sebelah sininya, ini bisa ditambahin 6 kalau enggak 12 dan seterusnya. Jadi kelipatan 6. Nah, sekarang kita akan lanjut di putaran ke-13. Ini kan sudah diisi ya yang pojok satu lalu kita isi lagi satu SC berarti di sini satu lubang tuh isinya dua kita baru hitung satu ya selanjutnya buat SC lagi di lubang yang kedua satu jadi dua tiga empat 5 6 7 8 9 10 11 11 12 kalau 12 putaran berarti pinggir-pinggirannya juga 12 ya nah selanjutnya ini kan sudah buat satu masih di lubang yang sama kita buat lagi SC 1 jadi satu lubang isinya dua nah sekarang hitung satu ya dua tiga ini satu-satu sampai pojok di sini dan di sini juga nanti diisi satu lubang isinya dua terus diisi lagi satu-satu sampai sini dan mentok lagi di sini tadi yang pertama ya Nah kalau misalkan di total dari sini sana ke sini balik lagi ke sini itu jumlahnya ada 120 SC ini putaran ke-13 saya sudah selesai ini jumlahnya itu ada 120 SC nanti tolong dihitung dulu ya selanjutnya buat slip stitch sekarang di putaran ke-14 buat CH1 ini hitung satu ya eh sorry ini diambilnya yang atasnya aja ya ini kan ada dua benang jadi kita ambil yang atasnya satu jadi 2 tadi sama CH ya ini kasih tanda dulu biar nanti nggak keliru 3 4 5 6 diisiin satu-satu terus sampai sini dan mentok lagi di sini. Itu jumlahnya ada 120. Nah, kalau ini, ini setiap pojoknya tuh tidak ada yang ditambahin ya. Jadi satu-satu semua nanti sampai satu putaran. Putaran 14 sudah selesai, saya sampai ujung. Nah, ini penandanya dicopot dulu ya. Lalu kita sambung. Ini sebelum lanjut nanti dihitung dulu, dulu ya. Jadi ini tuh totalnya ada 100 20. Sekarang di putaran ke-15, CH3 di lubang kedua buat double crochet satu. Jadi dua ya sama CH. Lubang ketiga double crochet satu. Ini setiap lubang diisiin satu-satu. Nanti buat ini sampai satu putaran, dan ketemu lagi di sini. Itu totalnya ada 120 double crochet. Ini putaran ke 15, sudah selesai ya. Ini jumlahnya ada 120 double crochet, lalu dimasukkan di rantai yang ketiga, dan buat slip stitch. Sekarang di putaran ke 16, CH sebanyak 3 lalu di lubang yang kedua buat double crochet satu ini sama C aja jadi dua ya tiga empat selanjutnya di lubang yang kelima kita buat front post double crochet jadi ini diambilnya di batangnya ya, bukan di atas double crochet, tapi di batang. Nah ini di lubang yang keenam juga buat front post double crochet. Nah selanjutnya, sini buat double crochet, nanti buatnya sebanyak 4. Selanjutnya, ini kan udah empat ya, empat double crochet. Lalu kita buat front post double crochet ini buat sebanyak dua, lalu buat double crochet lagi sebanyak empat jadi gampang ngingetinnya ya kalau sudah empat baru buat front post double crochet ini dimasukkan di batangnya Ini buat sebanyak dua. Nah, jadinya tuh kayak gini ya. Di sini ada empat double crochet. Lalu, ini front post double crochet dua. Empat double crochet empat front post dua. Ini di putaran ke-16 sudah selesai masukkan di rantai yang ketiga lalu buat slip stitch sekarang di putaran ke-17 buat CH sebanyak 3 lalu di lubang yang kedua buat double crochet satu selanjutnya ini diloncati dua lubang diisi di lubang yang ketiga. Nah, ini masukannya di batangnya ya. Lalu buat apa namanya? front post double crochet satu. Nah, selanjutnya itu yang kosong dua itu ini diisi ya. Nah, ini kan ada dua. Jadi diisi satu-satu. Kita buat double crochet dua. Selanjutnya ini ini diloncat ya. Diisi di lubang yang kedua buat double crochet sebanyak 2. Selanjutnya ini yang kosong diisi lagi. Sini buat front post double crochet 1. Jadinya menyilang, ya. Jadi, semuanya sekarang sudah terisi. Selanjutnya, ini langsung aja diloncat e, dua, ya. Loncat dua langsung dimasukkan di batangnya. Ini front post double crochet. Nah, ini yang diloncat dua diisi lagi, ya. Ini kan ada dua yang kosong, jadi kita isi dengan uh, double crochet dua. Selanjutnya, ini loncat satu diisi di lubang yang kedua lalu buat double crochet lagi sebanyak dua yang tadi diloncat kita isi lagi dengan front post double crochet Selanjutnya, loncat dua, isi di batangnya ini ya. Front post double crochet, kita isi lagi satu, lalu yang diloncati dua, kita isi lagi dengan double crochet dua. Front post double crochet ini diloncat, ya. Satu diisi di lubang kedua, lalu buat double crochet sebanyak dua. Lalu yang kosong tadi kita isi lagi dengan front post double crochet. ini nanti sampai seterusnya seperti ini ya nah jadinya ini yang pertama tuh jadi menyilang ya di sini ini kan hitungnya DC ya dua selanjutnya ini diloncati dua lubang dulu lalu buat ini kan ada front post, jadi kita sambung ke sini menyilang nah sekarang balik lagi yang dua kosong tadi yang ini kan dua dikosongin ya jadi diisi lagi dua selanjutnya ini yang front post diloncat dulu 2 eh DC dulu dua sorry kalau sudah selesai baru menyilang ke sini masukannya di sini ya jadi buat front post double crochet nah selanjutnya kalau sudah di sini ini diloncati dulu dua ya baru disambung lagi dengan front post double crochet selanjutnya isi lagi yang kosong itu dua nah di sini ini diloncat lagi ya loncat satu selanjutnya diisi double crochet di sini dua kalau sudah selesai nah ini ya diisi baru balik lagi ke sini yang kosong diisi lagi buat front post double crochet nanti sampai satu putaran tuh seperti ini ya jadi menyilang ini di putaran ke-17 saya hampir selesai ini yang terakhir kan ada satu ya lubang tapi ini jangan diisi dulu kita kosongin ini langsung dimasukkan di rantai yang ketiga lalu buat slip stitch satu kali di lubang yang kedua buat slip stitch dua kali nah selanjutnya ini yang menyilang di sini buat SC 1. Nah, selanjutnya kita buat double crochet. Ini dimasukkan di tadi yang dikosongin itu ya. Di sini kan ada yang diloncat Nah, dimasukinnya di sini dan posisinya juga kita akan buat menyilang juga. Nah, jadinya seperti ini. Ini jadi sama ya. semuanya sama ini yang terakhir ini kan ke sini menyilang lalu double crochet 2 di belakangnya nah selanjutnya ini di sini double crochet lagi dua lalu menyilang lagi ke sini di sini kan ada front post double crochet ya masukinnya di sini sekarang kita akan lanjut di putaran ke-18 ini di belakang kan ada double crochet ya. Nah, masukinnya di sini. Buat SC. 1. Selanjutnya buat CH sebanyak 3. Lalu di lubang yang kedua buat double crochet 1. Jadi ini CH-nya di, dihitung DC ya. Jadi 2. Double crochetnya tiga, empat double crochet. Selanjutnya, kita buat front post double crochet satu di sebelahnya yang menyilang itu, ya. Di sini juga kita buat front post double crochet satu. selanjutnya di sini ada double crochet ada empat ya nanti diisiin satu-satu jadi double crochetnya 4 front post double crochetnya 2 kalau sudah selesai buat front post double crochet sebanyak dua selanjutnya buat double crochet lagi sebanyak empat Nah, kalau sudah selesai buat front post double crochet lagi dua. Ini nanti sampai seterusnya seperti ini ya. Double crochet 4, front post double crochet 2. Sampai nanti selesai. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini ini hitung DC ya kalau di sini. 1 2 3 4 double crochet lalu di sini buat front post double crochet di sini satu lalu di sebelahnya juga buat front post double crochet satu nah di sini double crochet lagi sebanyak 4 front postnya dua sama ini nah selanjutnya di sini juga double crochet 4 ini di putaran ke-18 saya hampir selesai ya ini saya sudah buat double crochet sebanyak 4 ini yang terakhir nah selanjutnya di ini kan di sini ada yang menyilang ya dua di sini buat front post double crochet satu nah selanjutnya di sebelahnya juga buat front post double crochet satu jadi sama ya lalu ini dimasukkannya di rantai yang ketiga lalu buat slip stitch jadi sama ya ini putaran 18 sudah selesai sekarang kita akan lanjut di putaran ke 19 CH3 lalu di lubang yang kedua buat double crochet satu, ini diloncati dua lubang, isi di lubang yang ketiga, lalu di sini buat front post double crochet satu. Nah ini di belakang, ini kan ada dua yang kosong ya, jadi diisiin satu satu, kita buat double crochet. selanjutnya nah ini kan front post double crochet ya ini dikosongin tapi diisi di lubang yang keduanya di sini buat double crochet satu dua selanjutnya buat di sini menyilang lagi ya ini kan ada yang kosong jadi kita isi di sini Pronpos double crochet satu, lalu diloncati, ini yang kesini ya. Ini diloncati dua, diisi di lubang ketiga. Ini dimasukkan di batang double eh, pronpos double crochet. Nah selanjutnya itu di belakangnya kan ada yang kosong dua ya, jadi kita isi satu satu. selanjutnya loncati ini diloncat diisi di lubang kedua ini nanti di sini buat double crochet sebanyak dua selanjutnya ini yang di yang kosong tadi kita isi front post double crochet satu Saya ulangi, ini kan front post double crochet. Kita loncati dulu dua, lalu masukkan di batangnya. Sini buat front post double crochet satu. Selanjutnya, yang di belakang kan ada dua ya, yang kosong ini diisi double crochet dua. Jadinya seperti ini ya. Jadi menyilang. Selanjutnya ini diloncat, diisi di lubang kedua. Di sini buat double crochet dua. Lanjut, pronfos, ini yang kosong tadi diisi ya di batangnya. Buat double crochet satu di front post sorry nah jadinya seperti ini kita ulangi lagi di loncati dua di sini menyilangkan jadi kita masukkan di batangnya lalu buat front post double crochet satu nah di belakangnya ini kan ada ada dua kita isi double crochet satu satu diloncati satu isi di lubang kedua buat double crochet dua lalu yang kos yang dikosongin buat front post satu nanti dilanjutin aja jadinya seperti ini ya ini kita lihat dari depan di sini kan dua lalu di sini buat CH3 double crochet 1 selanjutnya di sini menyilang front post 1 masukannya di batangnya ya di sini nah selanjutnya yang kosong itu di belakangnya buat double crochet 2 lalu di sini ini tadinya dikosongi dulu ya lalu buat double crochet 2 selanjutnya buat front post itu yang kosong diisi ya, front post double crochet satu. Selanjutnya langsung ke sini front post lagi dan di belakangnya buat double crochet 2. Jadinya menyilang-nyilang ya. Ini putaran 19, saya hampir selesai ya. Ini kan double crochet 2 lalu front post Nah di sini diloncati dulu dua, lalu masukkan di batangnya front post double crochet satu. Selanjutnya yang di belakangnya kita isi dengan double crochet sebanyak dua. Ini kan ada ini dikosongin dulu ya jangan diisi dulu jadi kita akan langsung masukkan di rantai yang ketiga lalu buat slip stitch selanjutnya slip stitch lagi dua kali selanjutnya ini yang disilang posisi yang menyilang kita buat tc 1 lalu kita buat front post double crochet ini dimasukkan di tadi lubang yang dikosongin itu ya yang pertama. Nah, masukannya di sini. Front post double crochet satu. Jadinya sama ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya di belakangnya kan di sini ada double crochet. Kita masukkan di sini, lalu buat slip stitch. Kalaupun membuat SC juga nggak apa-apa ya. Putaran 19 ini sudah selesai.